Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini masih dalam tetap topik hal yang sama, yaitu tentang cara penggunaan Microsoft Excel. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana kita membagikan laporan data kita dari Microsoft Excel ke WA atau WhatsApp atasan Anda atau teman Anda, yang paling penting atasan Anda di perusahaan. Contohnya seperti ini, kita langsung saja buka di buku 2, kebetulan saya sudah membuat laporannya. Seperti ini, langsung Anda klik di sini, kata di garis pinggir titik 2 yang ada tanda 3 di sini. Lalu kita bagikan sebagai lampiran buku kerja. Di sini langsung muncul WA, lalu saya di sini akan klik WA tersebut. Nah, di sini atas nama Maya di sini. Nah, lalu setelah ini kita bagikan saja, maka di sini otomatis tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini berarti ini sudah terbagikan ke WA tujuan kita yang tadi bagikan. Kita cek kembali ke Microsoft Excel-nya. Seperti ini. Oke, setelah laporannya diterima, tinggal nanti kita menunggu balasan balik dari tujuan WA tersebut yang tadi kita kirimkan WA-nya atau laporan Microsoft Excel-nya. Sampai di sini teman-teman, semoga video ini bermanfaat meskipun sedikit dan sederhana. Semoga ini menjadi tips awal pembelajaran kita semua dalam mengatur atau menggunakan Microsoft Excel. Akhir kata yang saya ucapkan, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang jelas penjelasannya, mohon dimaafkan. Sekali lagi yang saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.